Wow, kembali lagi sebuah rally yang sangat alot terjadi. Hampir. Untung saja Bung. Masih bisa bertahan, baik sekali Putri. Sayang sekali. Baik keluar. Kita lihat. Tapi dia nggak masuk ya. Bisa dikatakan mengapresiasi effort pemain ya. Jangan sampai pemain yang sudah mati-matian ingin mendapatkan gelar di satu turnamen games kali ini. Satu poin lagi bagi Putri. Bagus sekali. Kita lihat bagaimana pukulan menyelang depan net yang sangat soft tadi akhirnya membuat Putri berteriak keras, lepas dari beban dan memenangkan pertandingan atas Nguyen Thuy Linh yang pernah mengalahkannya ketika dia berusia 16 tahun.